Salah satu kuliner khas Timur Tengah yang sedang diminati pecinta kuliner di Kota Palembang, Sumatera Selatan adalah nasi mandi. Jika tidak bisa pergi ke restoran Timur Tengah, nasi mandi bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan yang dibutuhkan adalah beras basmati, bawang bombay, bawang putih, dan daging ayam. Jangan lupa sejumlah rempah seperti jinten, merica, cengkeh, dan kayu manis. Cara membuatnya cukup mudah. Bawang dan aneka rempah ditumis hingga wangi, lalu ditambahkan air untuk menanak beras basmati. Setelah matang, nasi kemudian ditaburi bawang goreng dan kismis di atasnya. Sebagai pelengkap, tambahkan juga potongan ayam bakar. Meski berasal dari Timur Tengah, nasi mandi bisa diterima lidah orang Indonesia. Nasi dicampur dengan chicken tandoori, itu nikmatnya itu terasa sekali di lidah. Terasa gurih dengan aroma-aroma khas bumbu-bumbu rempah-rempah, kemudian dicampur juga dengan aroma dari arang, ya sehingga menggugah selera kita. Nasi mandi kini sering dihadirkan sebagai santapan saat acara kumpul keluarga di Palembang. Nasi mandi juga kerap dijadikan menu berbuka puasa di bulan Ramadan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.